Selamat datang di channel kami. Kali ini kita telah mengulas spot wisata Pantai Drini yang lagi hits di area Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Yogyakarta yang terkenal dengan kekayaan pantainya. Di sana banyak pantai yang sudah sangat dikenal oleh wisatawan di seluruh penjuru dunia. Bahkan bukan hanya dikenal oleh wisatawan domestik saja melainkan juga wisatawan mancanegara, Pantai Drini salah satunya. Pantai yang berdekatan dengan Pantai Pok Tunggal, Pantai Baron, dan Pantai Ngelambor ini memiliki keindahan pemandangan alamnya yang sangat indah. Dengan mengandalkan perbukitan dan dataran tinggi, tempat ini dapat digunakan untuk melihat pemandangan dari atas dari tebing-tebing sekitar pantai. Sampai saat ini alasan wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Drini hanya karena ingin mendapatkan pemandangan atau view yang bagus. Untuk menuju ke lokasi pantai, Anda dapat mengakses dari berbagai rute karena untuk menuju kawasan sejuta pantai di Gunung Kidul ini dapat diakses dari arah mana saja. Pantai Drini bukan hanya memberikan pengalaman berwisata yang tidak terlupakan saja, namun pantai ini juga memiliki berbagai kelebihan lainnya yang dapat memanjakan wisatawan yang datang agar berlama-lama di sana. Apabila Anda ingin menyusuri area pantai, Anda tidak perlu takut melukai kaki karena di Pantai Drini ini memiliki pasir yang lembut, bahkan sedikit sekali ditemukan bebatuan di antara pasir-pasir seperti kebanyakan pantai lainnya. Area kawasan pantai ini cukup terbilang luas yang bisa digunakan wisatawan untuk berjemur, berenang, dan bermain pasir. Ombak yang tidak terlalu keras dan air laut yang jernih adalah salah satu yang menjadi daya tarik di pantai ini. Ditambah lagi pantai ini sangat terjaga kebersihannya, jadi lebih membuat wisatawan dapat berlama-lama di sini.
yang menjadi salah satu alasan para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Beringi karena pemandangan dapat dinikmati dari ketinggian. Di atas perbukitan ini dilengkapi dengan gazebo yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai. Bukan hanya spot menarik yang dapat dimanfaatkan untuk hunting foto di kawasan pantai, namun area ini juga memiliki banyak fasilitas yang memadai seperti toilet, gazebo, resto, penginapan, parkir yang luas, dan tempat ibadah. Jadi wisatawan yang ingin bersantai menikmati waktu berlibur bersama kerabat maupun teman-teman kantor, di pantai ini sudah dapat menyediakan berbagai kebutuhan Anda tanpa harus keluar dari area pantai. Berkeliling dan bermain-main di sekitar area pantai tidak cukup jika tidak memanfaatkan mencicipi aneka ragam kuliner yang ada di Pantai Beringi. Di sana sudah banyak warung-warung yang memberikan aneka pilihan kuliner, dari masakan lokal hingga serba seafood. Harga yang ditawarkan di berbagai warung di sana cukup murah, karena mereka masih sebatas warung sederhana bukan resto. Oleh karena itu, jika Anda sedang berkunjung ke kota pelajar ini, sempatkanlah berkunjung ke Gunung Kidul dan jelajahi seluruh pantai di sana, salah satunya Pantai Beringi. Demikian ulasan singkat kami mengenai Pantai Beringi Gunung Kidul, Yogyakarta. Semoga bisa menjadi referensi rencana liburan Anda. Silakan bagikan video ini kepada kerabat Anda apabila dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Selamat berlibur. Salam Don Gohan Channel.